أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا, أطاه إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه وفي رواية ما شاء وهذا فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين فقد لا يكون بيدك قضاء حاجة من جاء إلى مساعدتك لكن أن تشفع له عند من بيده تلك الحاجة وتحثه على معاونته وترغبه في ذلك فتقضى الحاجة بسبب شفاعتك ووساطتك فتؤجر على ذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا فإذا شفعت أجرت عند الله سبحانه وتعالى وتأمل قال اشفعوا تؤجروا أي حتى وإن لم تقضى الحاجة لأن الذي باستطاعتك تتقرب به إلى الله فعلته فلو جاء شخص لحاجة ما وقلت أنا أمشي معك وذهبت وإلى من بيده تلك الحاجة وحثثته ورغبته ثم لم يستجب أنت تؤجر على سعيك وعلى شفاعتك فهذا باب عظيم من باب من أبواب الأجر والثواب يقول عليه الصلاة والسلام اشفع تؤجروا ويقضي الله على لسان نبي ما أحب أو ما شاء كما في جاء في الرواية الثانية أي أن الأمور إنما Wa 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 lam yasa, lam Kemudian beliau rahimahullah mendatangkan atau membawakan kepada kita hadis Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu. Beliau berkata adalah Nabi saw apabila datang kepada beliau orang yang membutuhkan maka beliau menghadap, ya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, yang duduk di sekitar beliau. Kemudian beliau mengatakan, berilah berikanlah syafaat, ya isfau, hendaklah kalian memberikan syafaat, berikanlah syafaat, untuk jarum. maka kalian akan mendapatkan pahalanya. Dan Allah swt memutuskan, ya dengan lisan nabinya apa yang Allah cintai. Mutafakun alaih di dalam riwayat yang lain, Masha'a. Ah", yaitu apa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mendorong kita, menganjurkan kita untuk memberikan syafaat kepada saudara kita. Ya, memberikan syafaat kepada saudara kita. Meskipun terkadang ya syafaat kita ini tidak diterima oleh orang lain. Ya, tidak diterima oleh oleh orang lain. Tetapi e, syafaat kita ini seandainya kita hanya memberikan syafaat meskipun tidak diterima oleh Ya orang lain Ya syafaat kita ini Maka kita akan mendapatkan Pahalanya Ya Isfau Tujaru Berikanlah syafaat Maka kalian akan mendapatkan Pahalanya Yaitu meskipun tidak diterima Syaf Ya tidak diterima Syafaat kita Ya meskipun tidak diterima Syafaat kita Oleh karena itu Apabila Datang Seorang yang memiliki hajat Yang datang kepada kita Kemudian kita Berusaha Ya menemani dia Datang kepada orang yang mampu Ya kita sendiri nggak mampu membantunya, akan tetapi kita bisa memberikan syafaat, kita bisa melobi orang lain untuk membantu dia. Ya, kemudian ternyata syafaat kita, lobian kita ini tidak diterima, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Ya, kemudian beliau salah salah mengatakan dan Allah memutuskan dengan lisan nabinya apa yang Allah cintai. Ya, di dalam riwayat yang lain apa yang Allah kehendaki. Karena Uh, semua perkara ini adalah di tangan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Apa yang Allah uh, kehendaki akan terjadi Dan apa yang Allah tika, tidak kehendaki Maka tidak akan terjadi Meskipun kita menginginkannya